Assalamualaikum. So, apa khabar semua? Aku harap semua sihat dan salam Aidilfitri kepada semua orang. Kepada yang duk makan ketupat tu boleh pergi sat tengok video aku ni. Okey. So, hari ni aku nak cerita pasal ada seorang ni list soalan yang orang tanya dekat Facebook aku. So, ni hari ni aku nak ambil topik berapa hari patut run ads ni. Dan terima kasih kepada Nazo Creative Work Studio kerana tanya soalan tu. Sebenarnya untuk run ad ni tak ada masalah berapa hari. Yang masalahnya adalah kita nak kena tengok performance ads tu dan nak kena tengok berapa budget yang kita ada. Tapi first, untuk style aku, aku akan ada dua jenis iklan. Satu nama iklan dia iklan. Satu lagi nama iklannya ini betul-betul di okay, ambil dah skrip dah. Sebab apa aku kata ni? Sebab yang iklan cubaan ni basically adalah iklan untuk testing sebelum kita spend yang real budget. So, seperti hangpa tahu, iklan cubaan ni adalah letak amount yang paling minimum supaya kita tak perlu spend banyak sangat untuk buat cubaan. Sebab nama pun cubaan, so iklan ni paling minimum macam biasalah RM4 dia kupang. Tak silap aku lah untuk hari ni, kalau kita tengok agak-agak tak tahulah berapa. Iklan cubaan ni kita kena buat dalam masa 24 jam sahaja. Sebab nak test. Jangan buat kurang, jangan buat terlebih sebab lebih rugi. Kurang kita tak dapat data sebetulnya sebab Facebook tengah algoritma tengah duk kumpul orang yang sebetulnya untuk baik, untuk yang like, comment dan share. So, yang kedua adalah iklan betul-betul ini. Macam mana nak tahu iklan tu adalah iklan betul-betul? Adalah dengan bila hang buat ads tu, orang komen, orang like, orang share dan paling penting sekali orang hang dapat close sale. Basically kalau hang jual tudung ke, jual baju Melayu ke, jual kuih raya ke, hang dapat close melalui iklan tu. So tu maksudnya iklan, bila daripada iklan cubaan nak jadi iklan betul-betul, bila hang dah dapat orang macam tu, hang dah confirm lah iklan ni adalah iklan betul-betul kan. So untuk run iklan betul-betul ni tak kisahlah berapa hari sebab yang tu tinggal on budget hang lah. So itu sahaja daripada aku. Aku harap video ini bermanfaat. Kepada siapa yang rasa bermanfaat, boleh like, komen dan share kat bawah. Dan kalau yang nak tanya soalan, boleh masuk ke link video aku yang ini. Saya aku buka. Sebab di video ni aku dah upgrade sikit. Aku dah letak subtitle. So apa boleh tengok lah kot video ni. Dan komen kat bawah video ni supaya semua orang boleh tahu lah. Sebab basically video ni paling banyak orang tengok. Dan kadang-kadang ada orang boleh kongsi dia punya pendapat pun. Boleh juga kat situ. So apa yang mana tak faham pun boleh tanya kat sini. Ni tak banyak lah aku punya. Tak banyak apa aku cakap. Tak apalah. Okay, itu sahaja daripada aku. Berapa kali dah itu saja. Tak ada lah. Bye. Selamat Raya. Mari kita batin. Sekali lagi daripada Yasir Amron. Kita jumpa di video akan datang. Ya. Yeah.